Ya pemirsa, dari segmen olahraga, tim nasional Indonesia menang 4-0 atas Laos pada laga pertama penyisihan grup G kualifikasi Piala Asia U19 di Stadion Gelora Bung Karno. Dua gol Muhlis Hadining serta gol Paulo Sitanggang dan Evan Dimas mengempaskan Laos yang harus mengakhiri laga perdana ini dengan 9 orang. Garuda Jaya mengawali laga dengan cukup baik setelah mampu unggul terlebih dulu berkat gol yang diciptakan Muhlis Hadining pada menit ke-10. Namun hingga babak pertama, usai skor bertahan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Pada awal babak kedua, Laos bermain agresif untuk mengejar ketinggalannya. Namun usaha mereka tak berhasil, malah Laos kebobolan untuk kali kedua oleh Ahli Muhlis. Tertinggal 2 gol anak asuh Chanda Lafon E. Liepe Sisai mencoba bermain agresif. Tensi permainan yang tinggi memaksa wasit harus mengeluarkan 2 pemain Laos akibat kartu merah. Bermain dengan 9 orang membuat Indonesia mendominasi jalannya pertandingan. Aksi Paulo Octaviano Sitanggang berbuah gol ketiga Indonesia setelah menerima umpan matang Maldini dari sayap kanan. Pada menit-menit akhir babak kedua, sang kapten Evan Dimas kembali menciptakan gol keduanya lewat tendangan keras. Skor berubah 4-0 hingga babak kedua usai.